Segala puji bagi Allah, syukur kita hanya kepada Allah. Kita ucapkan sedalam-dalamnya dengan hati yang tulus, ikhlas, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi sehat walafiat, kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni insyaAllah salat fardu Jum'at yang tengah kita lakukan. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan, ibadah yang kita perbuat, yang kita laksanakan, semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan, Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan qudwah uswah, uswah wa qudwah, suri tauladan yang baik bagi kita. Jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka hendaklah kita meneladani daripada sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berupaya dan berusaha istiqamah sampai ajal menjemput kita. Hadirin kaum muslimin, khatib melalui mimbar ini mengajak kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Marilah kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya kata Allah, bekal yang paling baik adalah ketakwaan kita kepada Allah. Fa inna khair zadi taqwa. Tazawwadu fa inna khair zadi taqwa. Berbekallah kalian kata Allah, maka sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan suasana yang masih saat ini pandemi corona yang masih mewabah, bahkan semakin meningkat, bencana-bencana, musibah-musibah, kehilangan-kehilangan orang-orang yang kita cintai, ini adalah merupakan bagian dari pelajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bagi kita yang masih diberikan umur yang panjang pada hari ini, kita senantiasa bisa jadikan iktibar pelajaran agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah, khatib ingin menyampaikan khutbah pada hari ini dengan tema menghindari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa ayat dalam Al-Quran sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah sampaikan kepada kita. Mungkin barangkali di antara jamaah berbahagia telah sempat atau telah pernah membaca beberapa ayat yang terkait dengan bagaimana kita menghindari azab Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa saja yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala agar kita terhindar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Azab Allah subhanahu wa ta'ala akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada suatu negeri, kepada suatu penduduk, apabila penduduk atau suatu bangsa, suatu negeri tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apabila tidak melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan apabila terjadinya berbagai macam ketidakadilan, merajalelanya kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, maka ini akan mengundang daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu hendaklah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita memanfaatkan sebaik-baiknya, kita lakukan ibadah sebaik-baiknya, kita perbanyak istighfar, beribadah kepada Allah, melaksanakan ubudiyah dengan penuh ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah, karena banyak di antara saudara-saudara kita mereka masih diberikan umur yang panjang tapi mereka tidak mendapatkan kesehatan. Oleh karena itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar azab Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari bangsa kita. Jangan sampai
kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, ketidakadilan yang terjadi dalam suatu bangsa ini mengundang daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita bersyukur, apabila keadilan bisa ditegakkan dalam suatu bangsa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahman dan rahimnya, akan menurunkan kasih sayangnya kepada kita sebagai umatnya, dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rezekinya yang berlimpah ruah kepada kita dan juga kepada pemimpin-pemimpinnya, dan terutama kepada rakyat dan bangsa Indonesia kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita perlindungan, memberikan kepada kita semangat agar kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menjauhkan diri-diri kita, menjauhkan dari diri kita perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang mengundang daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah kita meninggalkan kemusyrikan-kemusyrikan dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mendurhakai perintah Tuhannya, mereka dan rasulnya, mereka yang mendurhakai perintah Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka kata Allah, kami akan buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang sangat ketat, dan kami akan memberikan azab kepada mereka dengan azab yang mengerikan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Talaq, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadzaqat wa bala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra, sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatan-perbuatan mereka itu sendiri, dan akibat perbuatan-perbuatan mereka itu adalah merupakan kerugian yang sangat besar atas apa yang telah mereka lakukan. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan ini tentulah marilah bersama-sama kita berusaha dan berupaya agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kebenaran-kebenaran dan keadilan serta iman yang ada di dalam hati kita masing-masing, dengan kita berpegang teguh kepada wahyunya Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak kita lihat, banyak di antara umat-umat terdahulu, orang-orang yang terdahulu di antara beberapa yang telah diceritakan dalam Al-Qur'an, mereka diazab, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih, dengan azab yang spontan-spontan diberikan di dunia ini. Itu diakibatkan karena mereka mengingkari daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang keadilan-keadilan merajalelanya maksiat-maksiat, sehingga azab Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan kita kerjakan setiap kita agar kita terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentunya marilah kita perbanyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah di antara salah satu yang mampu bisa menghindarkan diri kita daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terlindung daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Musibah-musibah yang terjadi, bencana-bencana yang terjadi, mudah-mudahan ini bukanlah azab dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan ini adalah merupakan ujian atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hadirin berbahagia, marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita beristighfar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan azab dari diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan juga terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, marilah kita beriman dan bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Allah tidaklah akan menyiksamu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabmu jika kamu bersyukur dan beriman kepada Allah, dan Allah Maha mensyukuri. Allah Maha mensyukuri dan Allah Maha mengetahui. Hadirin berbahagia, yang ketiga adalah marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah. Takwa adalah merupakan sumber berkah dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami, kata Allah, akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi apabila mereka mendustai, apabila mereka mengingkari, maka mereka akan mendapatkan siksa sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin kaum muslim yang berbahagia, terakhir dari mimbar ini, khatib mengajak kepada kita, di antara yang mampu menghindarkan diri daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu marilah kita perbanyak berinfak dan bersedekah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga katakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khulnatun wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Hadirin kaum muslim yang berbahagia, inilah beberapa ayat Al-Quran bagaimana kita harus memahami dan mengetahui dan serta melakukan dalam kehidupan kita, melaksanakan dalam kehidupan kita, agar kita terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang ringkas ini bermanfaat.